Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril kana yu'aridu minal Qur'an kulla sanatin marrah," bermaksud malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi setiap tahun sekali. Cuma pada waktu Nabi nak wafat pada tahun tu, malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sebanyak 2 kali. Bermaksud umur Nabi dalam perjuangan Islam ni 23 tahun. Nabi berjuang sepanjang 23 tahun. Jadi kalau setahun sekali, tahun yang terakhir tu 2 kali malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi, bermaksud Nabi pernah bertalaki dengan malaikat Jibril sebanyak 24 kali. Talaki Al-Quran. Talaki ni apa? Talaki ni adalah kita membaca Al-Quran berdepan dengan guru, kan, guru semak kita punya bacaan satu persatu, setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap barisnya, kan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi, Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, baca bersama berdepan, Nabi yang maksum, yang baik bacaannya pun berguru, apatah lagi kita yang bukan maksum dan banyak kesilapan dalam makhraj, dalam tajwid ni. Dan Nabi SAW bersabda lagi, "Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran sebab dia akan datang pada hari akhirat nanti menjadi pemberi syafaat kepada siapa yang membacanya, kan. Dan baca itu mestilah yang baik, yang elok. Kalau baca merapu, baca yang tak ikut guru, kan, dia akan silap, dia akan makhrajnya silap, tajwidnya silap sebagainya, kan, ibtida' dan waqafnya salah, kan. Jadi baca berguru. Baik. Hari ni mungkin ada orang kata, "Ustaz payah Ustaz, pagi-pagi dah bekerja, hantar anak sekolah sebagainya, petang balik penat tak sempat, malam pula apa tu nak semayang, esok nak kerja balik, tak sempat, tak ada masa." Berguru dengan cara kita apa? Kita belajar secara online. Hari ni banyak kelas-kelas yang dibuat secara online untuk baca Al-Quran. Paling-paling penting kalau boleh Al-Fatihah tu disemak. Sebab dalam Al-Fatihah ada 24 kesilapan. Yang biasa orang buat. Jadi kita tak naklah kalau kita apa buat silap pada isteri kita, pada suami kita yang tanpa kita sedar, kita tak suka, kan, tak syok, eh, tak. Ini baca Al-Quran, Al-Fatihah yang paling penting dalam solat, kita boleh silap sampai 24 kesilapan. Jadi kalau boleh bawa anak-anak dan isteri, berguru dengan guru yang boleh semak kita pergi bacaan secara talaki. Buatlah online pun tak apa. Dan sebab masa-masa sibuk, ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, saya doakan semua tuan-tuan dan puan dapat mendalami, mempelajari Al-Quran, dan paling penting boleh talaki bermula dengan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain yang paling pendek tu. Lepas tu barulah pergi kepada juzuk-juzuk yang paling besar, kan, dan kalau boleh sampai 32 juzuk, insya-Allah. Saya yakin tuan boleh buat.